Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan share mengenai cara bayar tagihan bulanan WiFi IndiHome dengan menggunakan ATM BRI. Nah, di sini saya melihat untuk tagihan bulanannya menggunakan aplikasi My IndiHome. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, silakan daftar agar bisa melihat tagihan untuk bulanannya. Oke, baik, langsung saja saya akan pergi ke ATM BRI untuk melakukan pembayaran WiFi atau internet yang saya gunakan. Oke, teman-teman, ini saya sudah berada di ATM BRI. Langsung saja kita masukkan kartu ATM-nya, kemudian pilih Indonesia, kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu pilih menu lainnya, kemudian pilih pembayaran atau pembelian. Selanjutnya pilih TV atau internet berlangganan dan pilih Telkom internet. Setelah itu isikan nomor pelanggan atau nomor tagihannya. Setelah diisi untuk nomor tagihannya, langsung saja tekan jika benar. Nah, ini adalah pembayaran Telkom saya dengan nomor tagihan sekian, nama, kemudian periode 1 bulan, jumlahnya 456.500. Oke, seperti ini, langsung saja kita klik ya. Kemudian pilih dari rekening tabungan. Oke, dan transaksinya berhasil. Ini adalah bukti pembayarannya. Oke, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya share kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.